Halo Stylovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo. Kali ini aku mau review RH Acne Egg BHA and Ceramides Gentle Acne Moisturizer. Jadi ini adalah salah satu produk pelembab atau moisturizer untuk kulit berjerawat yang udah aku cobain. Penasaran reviewnya kayak gimana? Yuk, langsung simak review dari aku. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia kalau belum ya. Oke, jadi sebelumnya aku akan bacain dulu klaim dari RH Acne Egg Gentle Acne Moisturizer ini. Jadi ini merupakan pelembab wajah dengan formula pH balance untuk kulit cenderung berjerawat dan sensitif. Dia itu punya kandungan BHA dan Gram-negative acne sebagai antibakteri dan membantu merawat kulit berjerawat. Selain itu, dia juga diperkaya sama ceramide complex dan allantoin yang membantu memperkuat barrier kulit, melembabkan, dan menenangkan area kulit yang kemerahan. Untuk teksturnya sendiri, dia itu punya tekstur gel gitu ya, berwarna putih. Bisa aku tunjukin di sini, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya di rub kayak gini, dia langsung menyerap di kulit, langsung melembabkan. Ada rasa dinginnya sedikit dan juga nggak lengket, jadi cocok banget buat yang punya kulit berminyak dan berjerawat. Untuk experience aku sendiri pakai pelembab RH Acne Egg Gentle Acne Moisturizer ini, aku tuh suka banget sama tekstur gelnya yang nyaman ya, kayak yang tadi udah aku tunjukin, karena dia itu langsung kayak melts aja gitu di kulit dan melembabkan kulit, nggak ninggalin kesan yang lengket atau apapun itu. Dia juga cepat menyerap gitu ya, jadi menurut aku enak banget sih dipakai di kulit yang berminyak atau berjerawat. Terus dia itu juga banyak pelembab atau moisturizer buat kulit berjerawat dan berminyak itu yang punya klaim dia tuh bikin kulit tuh tampak jadi matte. Tapi moisturizer dari RH Acne Egg ini tuh enggak, dia enggak bikin kulit jadi matte, jadi lembab aja gitu. Karena kalau misalnya beberapa pelembab atau moisturizer dengan klaim bikin kulit jadi matte yang pernah aku coba, dia tuh malah bikin sunscreen ataupun makeup yang dipakai di atas pelembab itu tuh malah jadi peeling, jadi malah gak nyaman kan. Sedangkan kalau dia, ya udah dia kayak nyerap aja di kulit, bikin kulit jadi lebih lembab, lebih terasa supple gitu, jadi nyaman aja. Dan dia juga apa ya, kayak ada wanginya dikit, kayak aku juga gak yakin sih itu tuh wangi dari apa, tapi bukan wangi parfum, lebih kayak wangi obat gitu. Tapi di kulit aku yang cukup sensitif sama kandungan fragrance sih nggak memicu jerawat ya. Dia justru sesuai klaimnya, dia bisa bantu kulit tuh kayak lebih tenang, lebih calm ketika lagi ada jerawat yang meradang. Untuk harga dan ukurannya, RH Acne Egg Gentle Acne Moisturizer ini dijual dengan harga Rp112.000 untuk kemasan tub ukuran 30 gram. Nah, Stylovers bisa dapetin produk ini di official store-nya RH di e-commerce ataupun di counter atau klinik RH yang ada di daerah kalian ya. Nah, itu dia Stylovers review aku untuk RH Acne Egg BHA and Ceramides Gentle Acne Moisturizer ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman Stylovers pejuang jerawat yang juga lagi nyari moisturizer yang cocok buat kulit berjerawat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video lainnya, Stylovers!